هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Para sahabat menggolongkan hati menjadi empat macam. Sahabat Hudhaifah bin Yaman mengatakan hati itu ada empat macam. Hati yang bersih yang di dalamnya terdapat pelita yang menyala dan itu adalah hatinya orang mukmin. Lalu hati yang tertutup dan ini merupakan hati orang kafir. Yang ketiga hati yang terbalik miliknya orang munafik. Dan yang keempat hati yang dimasuki oleh dua unsur hati yang dimasuki oleh dua unsur yaitu unsur keimanan dan unsur kemunafikan. Hati semacam ini tergantung pada unsur mana yang lebih kuat. Marilah kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah hati yang bersih. Maksudnya yaitu hati yang bersih dari apa saja selain Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya penuh dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keimanan. Sedangkan yang dimaksud dengan di dalamnya terdapat pelita yang menyala. Pelita itu yang dimaksud adalah iman. Dengan kebersihan hati, ini mengisyaratkan keselamatan hati dari subhat-subhat kebatilan dan syahwat-syahwat kesesatan. Dan dengan adanya pelita itu, mengisyaratkan adanya sinar dan cahaya yang diperoleh dari cahaya ilmu dan iman. Ini adalah hatinya orang-orang mukmin. Yang senantiasa bersinar disebabkan oleh ilmu dan keimanan yang ada di dalamnya. Kemudian, yang kedua adalah hati yang tertutup, dan ini adalah hatinya orang-orang kafir tertutup karena di dalamnya atau hati itu terdapat penutup, sehingga cahaya ilmu dan keimanan tidak bisa menembus kepadanya. Sebagaimana firman Allah mengisahkan orang-orang Yahudi Mereka berkata hati kami tertutup Surat Al-Baqarah ayat 88 Sedangkan hati yang ketiga yaitu hati yang terbalik Hatinya orang-orang munafik Artinya hati yang terjungkal hati yang tertelungkup sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala famalakum fil munafiqina wallahu arkasahum bima kasabu maka mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menyikapi orang-orang munafik padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran akibat perbuatan mereka sendiri surat an-nisa ayat 88 artinya Allah telah membalikkan dan mengembalikan mereka kepada kebatilan yang semula mereka memiliki dan berada di atas kebenaran. Hal itu akibat perbuatan batil dan ulah mereka sendiri. Inilah hati yang paling buruk dan yang paling kecil. Kemudian yang keempat adalah hati yang dimasuki oleh dua unsur. Maksudnya hati yang sakit yang tidak kuat, dikuasai sepenuhnya oleh keimanan dan pelita iman, belum bisa bersinar terang di dalam hati tersebut. Dia belum bisa fokus kepada kebenaran karena dia memiliki kebenaran dan unsur lain, yaitu kebatilan ada kalanya kekufuran dalam hati tersebut lebih dekat kepadanya daripada keimanan dan ada kalanya keimanan lebih dekat kepadanya daripada kekufuran sehingga semuanya tergantung pada unsur mana yang lebih kuat mudah-mudahan kita termasuk mereka yang memiliki hati yang bersih yang di dalamnya terdapat pelita iman yang menyala yang di dalamnya terdapat terdapat cahaya ilmu sehingga kita akan mudah untuk menerima kebenaran dan mudah untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin